Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udara bersama MPS Jangan lupa subscribe bagi warga baru di channel ini kawan Di sini saya mau menyampaikan informasi Ya terkait Kenapa banyak yang lomba-lomba pengen vaksin di Jakarta Pusat ya di sini kawan ya disadur dari wih tipuan ini ya. makes cantik digerai vaksinasi keliling Polres Jakarta Pusat jantung ibu kota negara kawan ya saya bacakan beritanya dulu lengkap dengan videonya Jakarta Polres Jakarta Pusat menambah unit Gerai vaksinasi keliling demi menjangkau lebih banyak warga, mendapat suntikan vaksin COVID-19. Tak hanya itu, para relawan tenaga kesehatan di gerai vaksin presisi juga cantik-cantik loh. Salah satunya adalah Dr. Beatrix Melindo Naibaho, wanita cantik ini mengaku sengaja ikut gerai vaksinasi keliling. Untuk andil mempercepat vaksinasi warga agar angka COVID-19 di pusat Jakarta segera turun, kami dari tim relawan yang terdiri dari dokter, perawat, dan admin sangat mengapresiasi program yang diadakan oleh Polres Jakarta Pusat dan sinergi TNI-Polri, yaitu dengan Kodim Jakarta Pusat, untuk membantu menurunkan tingkat Covid-19 di wilayah Jakarta Pusat. Banyak sekali masyarakat yang belum divaksin di daerah-daerah tertentu. Kami secara sukarela membantu Polres Jakarta Pusat yang bekerja sama dan bersinergi dengan Kodim Jakarta Pusat. Wih, ini kawan ya. Menurut Melinda, dia dan teman-temannya dihubungi langsung oleh pihak Polres Jakarta Pusat untuk membantu anggota kepolisian. Ada 90 nakes yang turut dalam program vaksinasi keliling bersama Polres Jakarta Pusat dan Kodim Yogyakarta Pusat. Tentunya, kami dari tenaga kesehatan dengan senang hati membantu program tersebut ujar wanita berusia 25 tahun ini Dokter lulusan Universitas Kristen Krida Wacana atau Ukrida Jakarta ini juga menceritakan beberapa hal yang menurutnya menjadi kendala dalam proses vaksinasi di gerai keliling Kendala yang dialami hanya masalah teknis seperti KTP masyarakat yang terdaftar ganda dan warga yang sudah terdaftar vaksin. Wanita asal Bang Semarang juga menceritakan pengalaman yang ia teman-temannya alami selama melayani masyarakat. Masyarakat sangat antusias dengan program vaksinasi ini. Banyak warga yang berdatangan sehingga agak kesulitan untuk mengatur masyarakat untuk menjaga jarak. Dan ada beberapa warga yang takut akan jarum suntik. Kata dokter umum yang berencana mengambil spesialis kulit dan kelamin, ini Melinda merasa berterima kasih mendapat kesempatan dari Polri Jakarta Pusat yang bekerja sama dengan Kodim Jakarta Pusat yang sangat mengapresiasi para tenaga kesehatan. Kita juga dapat bekerja dengan nyaman, ujar Melinda, menambahkan. Melinda dan kawan-kawannya berharap program percepatan vaksinasi ini bisa berjalan lancar untuk mencapai kekebalan komunal agar pandemi bisa segera berakhir. Nah, ini kawan. Jadi ini adalah program dari uh, Polres Jakarta Pusat sinergi dengan Kodim Jakarta Pusat. Wah ini mantap nih ya. Berarti ini adalah salah satu trik atau cara yang dilakukan oleh Pak Kapolres, eh, Dampak Dandim di Jakarta Pusat, ya memang tidak bisa dipungkiri kawan, ya banyak yang takut divaksin, banyak banyak tidak divaksin, ada juga banyak juga yang takut disuntik. Nah tentunya di sini seorang pemimpin ya harus berpikir bagaimana cara ini mengajak masyarakat. Uh, untuk bisa divaksin, ya yeah, kan? Kan tidak harus dengan cara, oh apa, dengan cara keras nggak harus. Eh, ternyata kawan, dengan cara mendatangkan tenaga kesehatan, dokter-dokter, perawat yang cantik-cantik, masih muda-muda. Weh, -muda, ngantri ngantri, berarti di sini kecerdasan seorang pemimpin dalam berpikir. Bagaimana cara uh, menjalankan tugas di lapangan, misi berhasil, tugas berhasil tanpa dengan uh, apa kekerasan, yaitu dengan cara yang lain, ya dengan cara psikologis, ya kan? Sip, mantaplah Kapolres Jakarta Pusat dan Dandim Jakarta Pusat, wah ini senior saya semua yang mantap-mantap lah, ya. Jadi di sini Kapolresnya Jakarta Pusat kalau tidak salah saat ini adalah Kombes Hengkiriadi Riyadi. Ya, Akpol 96 dan dimnya Akmil 96. Eh satu lit. Mantap ini. Ya intinya di situ yang saya lihat adalah kejelian seorang pemimpin di wilayah. Ya, bagaimana cara menarik perhatian warga agar mau divaksin, ya salah satunya dengan cara ini, salah satunya, ya kan. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada tenaga kerja kesehatan, ya yang dengan sukarela bekerja sama dengan uh, TNI dan Polri eh, dalam rangka mengajak yang lain untuk vaksin. Dan yang masih takut vaksin, nggak eh, usah takut kawan, saya sudah divaksin sudah ini, sudah sekali saya, <tuh> ya sekali. Nanti tanggal 4 Agustus lagi nanti saya vaksin. Iya kan? Ih, eh, pantasan di Jakarta Pusat itu ramai. Iya kan? Ramai. Ngantri sampai pengakuan dari dokter nih sampai ngantri. Yang sebelumnya ini... Please ya. Yang sebelumnya masih... Apa? Sebentar. ya Yang sebelumnya masih banyak yang takut-takut, ragu-ragu. Dengan adanya program... Ya, program bersama TNI Polri ini, ya, untuk uh, vaksin dengan mendatangkan tenaga kesehatan yang masih muda, cerdas, cantik, mungkin baru lulus lulus kuliah kali ya. Wih, ini mempercepat, mempercepat, jadi ini berbagai cara dilakukan ya. Inilah uh, pemerintah dalam hal ini pelaksana lapangan yang dibantu oleh TNI Polri berbagai cara dilakukan secara persuasif agar warga bisa divaksin. Nah ini kawannya, Sip, tetap semangat. Ya, salam buat Kapolres Jakarta Pusat, buat Dandim Jakarta Pusat dan seluruh jajaran, termasuk tenaga tenaga kerja kesehatan, et, et, nakes. Mudah mudahan semua berjalan lancar dengan divaksin. Insya Allah imun tubuh kita bisa menyelesaikan setelah dua kali et, vaksin dan semua bebas dari covid. Amin. Jadi, sekali lagi, saudaraku, bahwa pelaksanaan kegiatan yang ada di Jakarta Pusat ini adalah wujud kolaborasi antara TNI, Polri, tenaga kerja kesehatan, dokter, perawat, tim administrasi milenial, serta pelaku usaha untuk membantu membackup negara, kawan, dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Jadi saat ini kita semua masyarakat ya harus bergotong royong menghadapi pandemi Covid-19 sebagai lawan bersama kawan. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa mariset masyarakat Indonesia untuk kembali kepada ke budaya asli kita kawan. Ya, budaya asli bangsa Indonesia. Ya salah satunya adalah gotong royong dan kita sudah diperlihatkan ini oleh TNI Polri dan tenaga kesehatan inilah wujud bersama itu kawan sesungguhnya lawan kita bukan hanya musuh dari luar yaitu tentara asing yang nyerang kita tapi juga termasuk pandemi ini adalah lawan bersama maka itulah kita diberi contoh bagaimana Bergotong royong, bersinergi, berkolaborasi antara TNI, Polri maupun tenaga kerja kesehatan, dokter, perawat. Itu sudah ditunjukkan di harapan kita melalui program yang kita lihat barusan yaitu di Jakarta Pusat yang dilakukan oleh Polres Jakarta Pusat dan Kodim Jakarta Pusat. Tetap semangat. Dan jangan lupa sekali di udara tetap di udara bersama MPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Merdeka.